Halo semua, kali ini kita akan review pelajaran DBS tanggal 31 Mei 2023 tentang judul KKR kita, The Third Person of the Godhead is Not a Third Being. Nah, awalnya kita mulai dengan membandingkan third person dengan third being dulu. Itulah kita punya fokus. Nah, dengan third person dibandingkan dengan third being, artinya menunjukkan dua hal itu bertentangan. Berarti person artinya bukan being, karena person itu counternya being. Nah, tetapi kata third yang ada di person dan di being itulah yang menyatukan mereka. Jadi, dua pernyataan ini, third person dan third being, itu adalah counter tapi menyatu. Nah, lalu kita maju ke awalan mereka. Satu diawali dengan the dan yang satu diawali dengan a. Karena kalimatnya the third person dan a third being. Nah, dari perbedaan awalan itu saja artinya kita sudah bisa kira-kira bahwa berarti person dan being itu berbeda. Dan yang membuat judul ini memberikan itu sebagai pembeda karena dia sudah tahu lebih dahulu bahwa pengertian person dan being dalam hal ini itu beda. Nah, jadi kita lihat mulai dari kata-kata the third person. Nah, dengan dibilang the third person artinya ada tiga persons. Ada first person, second person, dan third person. Dan sambungannya adalah of the Godhead. Artinya, Godhead itulah yang menyamakan three persons ini. Dan kita fokus ke yang ketiga. Kenapa? Karena judulnya membahas tentang the third person. Dan ada keterangan lebih lanjut yang menerangkan tentang si the third person ini. Keterangannya adalah is not a third being. Artinya, kata the third person of the Godhead bisa kita ganti dengan not a third being. Karena is not a third being itu menjelaskan tentang the third person of the Godhead. Artinya, kalau kita kembali lagi ke awal, dengan kita lihat kalimatnya the third person yang menunjukkan berarti ada tiga persons di situ, kalau kita urutkan, urutannya jadi seperti ini. Yang pertama, the first person. Yang kedua, the second person. Dan yang ketiga, bukan a third being. Nah, karena yang dibilang bukan atau not ini cuman yang ketiga, artinya yang ketiga ini yang bukan being. Dan karena cuman dia yang dikasih not a being, berarti itu menunjukkan bahwa dua yang ada sebelumnya itu adalah being. Jadi kita bisa ganti pengertian person di yang pertama dan yang kedua dengan being. Hasilnya jadi yang pertama the first being, kedua the second being, dan yang ketiga not a third being atau bukan a third being. Nah, dan karena yang ketiga itu bukan being, sementara dua sebelumnya itu being, kita lihat itu didukung dengan awalannya. Yang being itu menggunakan awalan the, dan yang bukan being menggunakan awalan a. Artinya, the ini gak bisa digunakan oleh yang bukan being. Tapi karena yang ketiga itu ada kata being-nya di situ, walaupun dia bukan being, makanya kalau yang ketiga mau pakai being sebagai kalimat bukan being, pakainya a, jadi not a third being, bukan not the third being. Nah, apa permasalahannya kalau yang ketiga yang bukan being ini kita pakai the? Jadinya kenapa nggak bisa kita pakai kalimat not the third being? Permasalahannya adalah kalau kita pakai yang ketiga itu tulisannya jadi
not the third being, itu menunjukkan berarti ada kenyataan being yang ketiga. Tapi yang ini bukanlah dia yang ada di situ. Tapi yang tiganya itu tetap ada. Nah, karena kenyataan kebenaran itu tidak pernah ada being yang ketiga di surga, karena hanya ada dua being, makanya gak bisa pakai not the third being. The itu gak bisa diaplikasikan ke yang ketiga, karena dia bukan kenyataan. Sementara the digunakan untuk yang being pertama dan being kedua, karena memang kenyataannya dua itu ada di surga. Makanya dengan yang ketiga digunakan awalan e itu sudah menunjukkan bahwa memang gak ada posisi ketiga atau being ketiga.